Toko Atta Halilintar ramai ditatangi polisi. Ada apa? Toko baju dan gadget Atta Halilintar ramai ditatangi polisi. Hal itu terlihat dalam video toko Atta digerebek polisi yang diunggah di akun YouTube Atta Halilintar belum lama ini. Kedatangan polisi itu bukan tanpa alasan. Mereka rupanya mengawal Bambang Susatyo atau Bamsud yang akan kolaborasi bareng Atta Halilintar untuk konten YouTube. Dalam video itu terlihat Atta Halilintar menyiapkan diri sedemikian rupa. Dia bersama timnya bahkan menjalani rapid test lebih dahulu. Jadi hari ini kedatangan tamu spesial ketua MPR. Jadi kita harus tes rapid dulu. Alhamdulillah semua hasilnya aman jadi bisa ketemu, kata Atta Halilintar. Selanjutnya, sulung 11 bersaudara ini pun mengutarakan nyatanya buat memberikan hadiah baju untuk Bambang Susatyo. Pak Bamsud ini suka banget pakai baju AHA, masker AHA. Jadi pas datang ke sini, aku mau traktir Pak Bamsud. Kapan lagi guys traktir ketua MPR? Ucap Atta Halilintar. Aku pengen traktir karena sekali-kali guys biar image saya keren pernah traktir ketua MPR. Dan kemarin yang melantik Presiden Jokowi juga bapak ini, sambungnya. Tak lama ini, rombongan Bambang Susatyo pun hadir. Iring-iringan polisi tampak memadati depan toko Atta Halilintar. Melihat itu, kekasih Aurel Hermansyah ini terkejut. Aduh guys, gokil guys, ada polisi banyak ini gimana? Kita harus sambut dari depan, tutur Atta Halilintar seraya berusaha tenang menyambut rombongan ketua MPR RI tersebut.